No! mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, 55 mili, 60 mili, 70 mili, 80 mili, 90 mili, tinggal di sini 100 mili atau 10 cm. Nah, seperti itu. Yang ada di sini. Sama antara sini garis yang pertama yang saya coret tadi dengan yang di atas ini memiliki jarak 1 cm sama atau nilainya 10 mili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kita, channelnya Anak Teknik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alat survei lagi. Nah, dimana untuk video-video sebelumnya kita sudah melakukan review dan membahas alat-alat seperti alat teodolit, kemudian alat waterpass atau leveling. Nah, untuk pada kali ini kita akan membahas alat yang berkaitan dengan alat survei, dengan alat-alat yang sebelumnya. Apa alatnya? Langsung aja. Ya, ini dia. Tanpa alat ini kita nggak mungkin bisa melakukan sebuah pengukuran. Baik kita menggunakan alat ukur waterpass ataupun leveling, menggunakan alat teodolit. Nah, untuk teman-teman yang kurang tahu khususnya apa sih alat ini? Nah, alat ini biasanya disebut dengan rambu ukur atau nama lainnya juga bak ukur, mistar ukur. Tapi dalam dunia sivil, dalam dunia surveying, biasa dengan sebutan rambu ukur ataupun bak ukur. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam pengukuran, sebelum kita melakukan pengukuran, nah, kita harus mengecek kondisi bak ukur ini. Nah, karena kenapa? Ketika terjadi kerusakan yang terjadi di bak ukur ini, maka akan mempengaruhi hasil pengukurannya. Nah, jadi apa aja yang harus kita perhatikan? Tetap simak dan tetap tonton di video kali ini. Nah, yang pertama, kita harus mengecek kondisi bacaan yang ada di bak ukur ini. Apakah ada bacaan yang kurang jelas? Mungkin setelah kita melakukan pengukuran kita belum membersihkannya, bisa jadi kan kita sulit untuk mengidentifikasi, misalkan tertutup lumpur atau apa. Nah, setelah kita melakukan survei, hendaknya kita membersihkan alat ini trik. Nah, alat ini. Apalagi ketika kita melakukan sebuah pengukuran tanah, ketika berada di lapangan yang terbuka, terkena debu, terkena kotoran. Nah, sebaiknya kita setelah melakukan pengukuran kita langsung bersihkan. Supaya apa? Supaya tulisan yang ada di sini ini bisa awet dan terlihat dengan jelas ketika kita melakukan pengamatan. Kemudian kita juga harus mengecek kondisi bawah bak ukur. Nah, apakah terjadi gelombang? Kita pastikan untuk dasar dari bak ukur ini rata, jangan sampai bergelombang ketika kita menaruh di suatu benda atau apa, nah terbentur sehingga penyok atau apa. Nah, kita juga harus mengecek kondisinya. Kemudian kita juga harus pengunci, karena alat ini tuh bisa kita adjustable. Nah, kita bisa, ini adalah kondisi paling pendeknya. Nah, oh iya, perlu diketahui kalau untuk kali ini kita menggunakan bak ukur dengan ukuran 3 meter ya, karena bak ukur sendiri memiliki beberapa jenis panjang, ada yang 4 meter, mungkin ada yang 5 meter. Nah, untuk kali ini yang berukuran 3 meter. Nah, ini adjustable sehingga kita
ketika melakukan pengukuran kita harus memanjangkannya. Ketika kurang panjang, nah sampai, nah ini terkunci dengan benar. Jangan sampai ketika kita melakukan pengamatan, nah untuk pengunci tadi belum sampai ke lubang yang ada di sini sampai berbunyi klik. Karena kenapa? Ketika nanti kita melakukan pengamatan, mengambil data di lapangan, dan ketika penguncinya ini belum berada di posisinya, nah ini akan terjadi kesalahan baca. Nah itu nanti sangat fatal sekali ketika itu terjadi, sehingga kita harus sampai klik lagi. Sama, ini yang posisi 2 meter, ketika di posisi 3 meter pun juga sama. Ini kita dorong sampai berbunyi. Nah ini untuk pengunci. Biar untuk mempermudah saya menjelaskan, saya pendekkan lagi. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memastikan bahwa kondisi bak ukur ini solid. Nah, jangan sampai goyang ketika sudah dikunci. Karena kenapa? Ketika ada kejadian bahwa ketika kita sudah mengunci tapi kondisinya masih goyang, nah itu kurang bagus untuk kita melakukan sebuah pengamatan. Jadi pastikan sebelum kita melakukan pengukuran, kondisi bak ukur ini solid. Ini solid, gak ada goyang ya. Nah, kemudian untuk teman-teman tahu juga, kok warnanya, mungkin untuk teman-teman di luar bidang sivil ataupun bidang pemetaan, kenapa sih untuk ukurannya ini ada dua warna ya, hitam, merah, hitam. Nah, di sini untuk mengidentifikasi berapa sih panjangnya. Untuk yang pertama di sini yang paling pendek ini berada di bawah 1 meter. Nah, kita di bawah 1 meter ini berwarna hitam, kemudian naik lagi di bawah 2 meter, 1 sampai di bawah 2 meter itu berwarna merah, kemudian di atas 2 meter berwarna hitam. Jadi setiap 1 meter itu berganti warna. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita melakukan pengukuran tanah ataupun pengukuran leveling, kita tidak dapat mengidentifikasi seberapa tinggi objek yang kita ukur. Nah, sehingga untuk mempermudah mengidentifikasinya, nah perlu warna. Nah, selain itu juga ada nomor ataupun angka yang ada di sini yang cukup besar, sehingga kita dengan jarak yang jauh kita bisa melihat angka ini dengan jelas. Kemudian bagaimana sih untuk cara bacanya? Soalnya kan ini kok angkanya cuma dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian naik lagi ke 10. Nah, seperti apa sih? Oke teman-teman, bahwasannya dari alat ataupun rambu ukur ini, untuk pengukurannya ini berbentuk kotak-kotak ya, mungkin untuk teman-teman yang bukan dari anak sivil ataupun anak survei mungkin kurang tahu. Nah, bahwasannya setiap kotak ini ini memiliki ukuran 1 cm atau 10 mili. Jadi setiap perpindahan dari sini sampai sini itu memiliki nilai, yaitu 10 cm. Contoh misalkan ketika kita berada di garis ini, untuk nilainya yaitu 1440. Kenapa 40? Nah, kita bisa lagi ngecek. Nah, ngeceknya dari mana? Nilai yang di depan yaitu 14, kemudian kotaknya ini kita hitung 1 2 3 4, 1440, sehingga nilai yang ada di garis ini yaitu 1440 mili atau 1,44 meter. Kemudian bagaimana dengan nilai yang ada di, misalkan di sini, yang ada di sini, sama antara sini, garis yang pertama yang saya coret tadi, dengan yang di atas ini memiliki jarak 1 cm, sama atau nilainya 10 mili.
bidikan ada di daerah sini, berada di tengah-tengah, nah kita hanya bisa mengira-ngira, nah ini berada di tengah-tengah atau berada di bawah. Nah, ketika berada di tengah-tengah, berarti di sini nilainya yaitu 1445, 1445 mm atau 1,445 meter. Apabila kita berada di bawah, misalkan di bawah sini, kita kira-kira aja bahwasannya nilainya ini sekitar 1,444, karena ini tadi kan berada di nilainya di tengah-tengah, yaitu nilainya 5 mili. Nah, untuk yang di bawah sini nilainya 4 mili. Kemudian kita kira-kira aja, kemudian di bawah sini misalkan di bawah sini, nah itu nilainya 3 mili. Kemudian misalkan lagi nilainya di sini, nilainya 2 mili. Nah, untuk di sini misalkan nilainya 1 mili. Nah, seterusnya sama pembacaannya. Untuk nilainya yang di sini itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yaitu 10 mili, 20 mili, 30 mili, 40 mili, 50 mili, 60 mili, 70 mili, 80 mili, 90 mili, tinggal di sini 100 mili atau 10 cm. Seperti itu. Nah, mungkin untuk teman-teman yang belum mengetahui cara pembacaannya, nah ini cukup kita harus memperhatikan dengan detail. Karena kenapa? Ketika berada di lapangan, untuk menentukan ini sangat berpengaruh pada penglihatan teman-teman, akurasi dan tidaknya. Karena kenapa? Ketika posisi jauh, itu kita tidak bisa melihat nilai yang benar-benar yang kecil seperti penggaris yang konvensional, seperti garis yang seperti penggaris biasa. Berbeda ketika kita melakukan pengukuran mekanik, leveling mekanik. Nah, kita tidak menggunakan ini, tetapi kita menggunakan penggaris yang konvensional yang biasa, penggaris mistar biasa yang dari besi ataupun yang dari kayu ataupun yang dari plastik itu. Nah, untuk pengukurannya sama seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, untuk pembacaannya, untuk yang step di atasnya, saya beri contoh satu lagi biar teman-teman bisa lebih tahu. Nah, misalkan kita di sini nih. Kita melihat garis dari alat, misalkan kita di sini. Nah, ini nilainya berapa sih? Nah, kita hitung. Untuk di sini angka yang besar ini kita nilainya 15. Kemudian yang di sini kotaknya ada berapa garisnya? 1 2. Oh, oke, 1 5 2. Kita tulis dulu 1 5 2. Nah, untuk yang nilai yang di garis ini berapa? Nah, karena ini berada di tengah-tengah, kita tulis 5. Nah, jadinya untuk nilai yang ada di sini yaitu 1 5 2 5. Seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman nanti kurang jelas ataupun masih kurang paham, nanti komen aja, tanya aja, gimana? Oh mas, bingungnya di sini. Coba tanyakan lagi. Nanti kita bisa balas komennya di channel YouTube kita. Oke, begitu aja teman-teman untuk review alat kali ini, yaitu rambu ukur atau bak ukur. Sekali lagi, kalau teman-teman mendukung channel kita, subscribe, like, share, dan komen agar channel kita bisa berkembang dan tidak lelah untuk share ilmu ataupun meng-share lagi alat-alat yang baru yang mungkin-mungkin dari teman-teman belum mengetahuinya. Mungkin itu aja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.